Kali ini Mang Dayat sama Kakanda Kemas lagi ada di Padepokan apa ini namanya? TKDH. Ini adalah tempat Cimande, perguruan Cimande. Jadi kita akan jingok Cak Manonian itu perguruan Cimande, apa kegiatannya, apa keseruannya. Nah, melo Mang Dayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Baik, kita langsung saja tanpa berbahasa basi, kita tanya dengan pertama dengan Abah Sarbini. Nah, tentang TKDH ini, mana dan ceritanya nih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya Cimande Tari Kolot pertama-tama di Lampung. Di Lampung. 1932. 1932. Berdirian di Palembang. Yang saya artinya ajarkan 1962 di Palembang, 32 di Lampung. Tapi asalnya dari Lampung. Lampung. Bukan dari Bogor. Dari Bogor, asalnya dari Bogor. Nah, ya yang membawa itu artinya Abuya. Abuya. Dengan Mbak Aceng yang meninggal di kilometer lah 5. Ya, oh iya. Nah, itu. Pertama ya, langsung mendirikan di sini, Pak? Ya di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, waktu di Palembang. Di Palembang, Baceng. Di lokasi ini? Di lokasi ini Baceng, di Palima. Di kilometer 5. Kilometer 5. Berdirinya itu dari pertama. Jadi yang kita gali di tahun 61 Bapak ini. Sampai sekarang. Sel ini hampir 12.000. 12.000. Khusus yang anggota TKDH. TKDH di Palembang 12.000. 12.000. Kalau catatan. Banyak juga ya? Iya, sudah banyak, sudah berpuluh tahun. Tiap tahun kan masuk kok. Ada orang 30, ada orang 40, ada orang 50. Jadi tiap tahun nerima. Tiap tahun. Nyebutnya apa? Santri atau apa yang baru? Iya. Calon ini. Ada santri yang banyak santri. Pencak silat ini, pencak Cimande. Tetap disebut dengan santri. Santri. Para murid lah. Muridnya. Ada yang juga disebut para murid. Nah, kalau kita kembali ke Ustadz. Jadi cerita tentang TKDH ini apa yang bisa diceritakan? Kalau menurut saya bagus TKDH ini, karena kan suatu ilmu atau bela diri yang untuk bisa mereka menjaga diri kan, iya bela diri dan untuk kesehatan badan juga. Itu kan bisa olah tubuh. Jadi jago diri yo, olah tubuh yo, olahraga dan kesehatan. Seperti yang tua-tua, sebab Cimande tidak ada pukulan. Oh, itu bedanya. Anak nyerima, tetapi tidak boleh mendahului. Tapi pantang mundur. Pantang mundur, bila mundur fokus. Oh, tidak boleh didahului, tidak boleh mendahului. Tapi bila mundur, pukul. Iya. Gitu. Tidak ada pukulan. Iya, tidak ada pukulan. Hanya menerima. Udah ada pukulan ya? Tidak ada pukulan. Rimo. Makanya jadi tadi kelebihannya refleks tadi jadi. Itu artinya dihayati. Digali. Gimana letaknya? Gimana tidak ada pukul, tapi tidak boleh mundur, tapi kan keduluan. Nah kita mau taruhnya itu, bingung kita juga kan. Latihan itu idak-idakan. Iya. Idak harus sepasang, Pak. Oh. Dekati jurusnya, dekati. Dan maksudnya kalau yang pencak silat atau yang lain itu latihannya rame-rame, jemaah-jemaah latihannya. Kita rame-rame juga, cuman kan nah sama-sama sekawan. Sepasang. Ada lawan no. Sepasang-sepasang. Nah, kalau sudah artinya kita indikasi jurus satu, kita apalkan. Buang baguannya ini, makan sini. Datang sikopnya lagi latihan. Ngelatih refleksnya itu gak mana, Pak? Ya refleks dari kita tuh lah. Kan buang makan kan refleks namanya. Harus sering latihan kan itu. Iya. Tak betul dewe. Tidak, kan kita ajar del satu pegang, pukul, kok, tangkis begini. Tonjok, ketrok, makan, buang gitu. Itu pun tuh. Kalau sudah tahu cepet sekilat. Nah itu tidak nampak, sulit. Jadi waktu latihan awal gerak lambat dulu. Lambat dulu biar mengerti. Ya. Nah, ini caranya buangnya sama ini. Artinya buang jadi khas buang. Refleks tadi. Artinya kalau kita bertanding itu bahannya. Tidak boleh tanding. Tidak boleh, ini cuma jago diri baik. Nah itu. Tidak, masuk April ini. Lagi bertarung, lagi bergocok. Kalau lagi bertarung, maksudnya kalau lagi bergocok tidak banyak energi keluar Itu tuh ya. Nunggu kita. Gitu. Sifatnya nunggu. Sifatnya nunggu. Istilah kalau kita Palembang ini idak nyual. Tapi kalau di daerah beli gitu. Nah, iya. Iya, seluruh silat itu sama, tidak beda. Cuman bedanya itu pegangan. Cuma dia ada pegangan. Jadi kalau dipegang, begini tuh pegang. Nah, pegang, bapak. Oh, pegang. Nah, jadi kalau pegang langsung begini kulit. Ditarik langsung. Iya, langsung ini makan ceter baik. Megang sepertinya ini tangan ini bapak kiri tadi ini. Iya. Buang dulu rokok tuh. Ini kan tuh. Pegang bapak di tangan. Nah ini megang. Iya. Langsung narik. Untuk bukan laki di sini. Iya. Jadi bapak juga dituruti, jangan dikencengkan. Iya. Jangan dikeras, kalau keras bahaya tuh. Kalau yang nak belajar ini semua segala uang boleh? Boleh. Bebas? Bebas. Tidak, maksudnya tidak harus uang ini, uang ini. Asal syaratnya sedekah. Sedekah itu boleh, tidak boleh ditawar. Oh iya. Inilah contohnya. Inilah contohnya. Agama lain juga, Cina juga boleh. Ada colok itu dari Cina itu. Cuma tidak boleh baca sadat. Iya, bedanya. Hanya silat baik. Hanya belajar silat baik? Iya. Nah itu. Boleh Cina juga, karena kita ngambil colok dari Cina itu ada. Usul lah ya, latihannya lah ya. Seluruh silat itu digabung. Jadi filosofi makan sama-sama ini apa kalau di TKDH nih? makan maksudnya seuyunan. Seuyunan. Seperguruan, saudara sendiri, jangan jijik namun itu saudara. Seperguruan, sama-sama. Sama-sama. Aku dulu galak, Pak, tukang nabuk wong. Boleh tahan dulu lah, menurut saya itu nempiling wong baik. Nah, sejak masuk Tari Kolot ini, berat. Gak galak. Malah tenang, ya? Tenang. Tenang, ya itu. Bawaannya tenang, ya? Tenang, paling ganas gitu. Kadang-kadang ngerasa ada kepacaan nih. Iya. Apa jadi, jago-jago, ya? Iya. Ini dah, ya? Pikir hati gitu, gocol lah kok. Lari itu bukan lari apa, ngindari. Iya, iya, iya. Gocol lah kalau pengen ngebengep gitu. Dan perasaan itu pegangan Cimande lain, bukan megang begitu ret, terkejut kadang-kadang. Kok tuh dim ini kemarin kan? Melok. Iya, tadi tutup melok tuh tarik. Nyium tanah gitu. Nah, nak makan tanah, aku ngeliat lagi, tapi nak jatuh miring. Nah itu ado kan itu, diperagakan nih ya. Dari situlah Cimande. Kapan terpegang mulai anu nih, dekat dayo gitu. Iya. Tertarik itu lah. Iya, tadi itu tertarik. Sebab kalau sudah mau asal, not gerak. Not gerak. Not gerak? Iya. Ya not kita, dulu uang dulu. Kapan kita bergerak dulu uang dulu? Mau mana kira-kira? Nah. Cimande nyelusup dulu, saro nama Cimande ini, bukan gegabah, dilihat uangnya dulu. Kalau uang gegabah ada galak. Oh ada syarat-syarat juga. Iya uangnya selu. Dipilih nih ya. Kalau dipukul tuh hidangan, hidangan. Nah itu bukannya asin angkis ini tepak, tapi ini sudah makan. Wih jangan, kapan kita sebat ini, muter ini kalau sebat kuat. Itu cuma itu sebatang, nangkep nyepret makan belang. Belajarnya itu, misalnya dia dari sini, bahkan tidak kosong, ya? Iya. Nah, dengan belajar Cimande ini agak ribu dia. Iya, agak kacau tidak jadinya. Nah ini pengalaman Kak Dobe, coba cerita dulu. Aku dari Gosin Jutsu Karate Punokosi. Nah, karate. Dihayati kan itu. Di Pasik dong, melok silat 4 bambu. Ada masuk sini, nah rasa dingin, ini kok ini, oh halus nih ya, halus, itu aku agak setuju dengan kuat-kuat juga, ya. Jadi kalau tempat lain kita itu nyerang, kalau sini dah, nah itu bedanya dah, itulah kata bapak dia, dulu kasar aku, iya, kalau melok beliau ini aku halus sudah, halus, agak rendah, ayo. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-sikonya channel Bakso Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.